Hello dudes and dudes, the name is Razor Dude. Ya, kembali lagi dalam YouTube channel aku iaitu Razor Dude. So, kali ni video special sikit guys hari ni. Hari ni sebab apa? Hari ni bukan aku main gameplay. Aku tak buat gameplay, aku tak buat video vlogging, aku tak buat video unboxing. Tetapi, aku akan buat video, aku akan tunjuk aku punya gaming setup 2020, okay, tahun 2020 by Razor Dude. Ya, kepada siapa yang request video ni, aku nak ikutkan lah, ramai yang request aku untuk buat video gaming setup aku ni. So yeah, aku dengar, aku sebenarnya dengar apa punya permintaan untuk buat gaming setup 2020. Cuma aku nak bagi lengkap sikit barang-barang yang aku nak tambah. So supaya taklah nampak macam cliche sangat lah, macam taklah macam setup sebelum ni. Walaupun penambahan tu macam agak sikit, tapi yeah, mari kita follow lah kita punya perjalanan untuk tengok set penambahan setup 2020 ni. Okey, so ya, yeah, sebelum ni video ni bermula, okey, jangan lupa kita like dan share, okey, subscribe kepada siapa yang baru datang, dan jangan lupa tekan notification bell button, butang loceng, supaya hangpa tak terlepas video baru daripada aku setiap hari. Setiap kali aku upload video baru, hangpa akan dapat noti. Okey, so ya, yeah, tanpa buang masa, mari kita tengoklah video ni. Tengoklah kita apa penambahan dalam setup Razor Dude ni 2020. So aku harap hangpa suka. Kalau hangpa suka, jangan lupa share kepada hangpa punya rakan-rakan lah. Macam, weh, Razor Dude dah buat video baru weh, yang dia punya setup pula weh sebelum ni, yang lama punya tapi dia buat tambah pula. Tengok, jangan lupa. Okay, so tanpa buang masa, mari kita ya, yeah, tengok setup penambahan 2020 ni. Okay, let's go. So guys, firstly aku akan tunjuk aku punya gaming chair. Okay, permulaan mukadimah video ni, ya, mukadimah untuk video ni, aku akan tunjuk dulu aku punya gaming chair. So sebelum ni aku tak tunjuk video apa, video yang sebelum ni aku tak tunjuk gaming chair aku. Tetapi hari ni aku akan tunjuk gaming chair aku guys. Itu Secret Lab guys, Secret Lab Omega, ya. Aku beli dekat laman web dia apa, iaitu kalau nak beli kat sini macam boleh je beli kat sini, tapi kena order jugalah. Harga dah RM1,200 kot, RM1,200-300 tau. Ni aku punya Dota 2 edition guys. Ni dia punya lembut, dia punya material ni leather 2.0. Ni ada cushion sikit kan, cushion untuk pinggang kan. Dan detail-detail guys. Ni minion guys, minion tag sikit Dota 2. Okay, so ada cushion sikit. Ini yang baru punya guys, iaitu ada cooling pad dalam ni, ada macam pad macam gel biru untuk kita bila kita gaming lama, sini akan sejuk lah, so kepala kita tak panas. Ni gaming chair aku guys, iaitu Secret Lab. Ya, apa macam cun tak cun lah kan. Tu belakang dia ada Secret Lab sikit tulisan, lepas tu ada logo Dota 2 sikit. Cun kan, cun tak cun, mesti lah cun. Penat aku buat video ni kan. Jangan lupa like. Okey, kerusi dah lepas. So kita tengok kita punya PC apa yang penambahan ya. Itu kita dah tambah dah guys, liquid cooling radiator. So tak ada, aku tak pakai fan dah. Okey, so ya, yeah, penambahan dia itu liquid cooler untuk processor, radiator kan. And ada Funko Pop sikit kan. And hi Spiderman. Tu aku letak sikit, letak apa? Tak tahu letak apa. Ini lah. Tapi aku tak, aku sebenarnya tambah SSD M.2 Samsung 1TB, tapi yang tak nampak lah sebab dia belakang dekat motherboard ni. Tetapi kali ni motherboard aku, graphic card aku buat vertical guys. Aku customize aku punya PC, so dia nak graphic card aku nampak berdiri lah guys. So entahlah, aku rasa macam okey tu okey, cuma itulah, aku baru tahu aku punya graphic card ni lampu sebelah ni macam tak nyala, tapi perform dia okey lagi lah, tak kisahlah kan. So dia punya cooling tu agak sejuk juga lah, bila airflow dia pancar dekat cermin ni, dia akan keluar belah ni kan. So macam sejuk juga lah aku punya PC sekarang ni, dah tak overheat dah. So yeah, that's my PC lah. Tak stiker sikit bawah ni kan, kot-kot kan. Siapa nak sponsor lah. Okay, so yeah, spec aku nanti aku akan letak dekat aku punya description bawah di video ni. Okay, so jangan lempar lah tengok description tu kalau aku nak tanya spec kan. Aku tak larat jawab lah, banyak sangat kan. Okay, so move on. Aku ada letak sikit penyangkut untuk lanyard aku lah kan. Nampak tu banyak tak lanyard aku guys. Nampak tu ada logo sikit pada Spiderman, Captain Marvel, Captain America and Thor punya ni. Aku beli lah dekat kedai Miso apa tu kan. Ini aku punya, aku punya YouTube 100 subscriber play button. Ya, yeah, amat aku bangga sekali mempunyai plaque ni. Okay,
So yeah, thank you guys. Tanpa bantuan apa aku tak dapat ni. So road to 1 million pula guys. Goal, play button, okay. Jangan lupa subscribe, okay. More Asia, support local, alright. Okay, ni aku punya CJ, dapat sekali dengan ni. And kat bawah ni pula kita ada Nintendo Switch, okay guys. Ni aku pun sukalah bawa game ni di mana tempat kan. Tak kisah kat rumah, bila kat luar pun aku akan main jugalah game kan, iaitu Nintendo Switch kan. So ni Pokeball untuk game Pokemon kan. Ni sedikit deco. Sebenarnya dua ni lampu ni menyala tapi bateri dah habis, so tak boleh keluar lah kan. Dia punya design pixel, iaitu ni Harley Quinn, ini Mega Man kan. Kenal dengan tema sebelah ni kan, biru merah kan. Tu dia. Dekat atas ni pula macam biasalah speaker aku, iaitu Logitech. Logitech apa tak tahu, nanti aku letak lah nama dekat bawah tu. Iaitu gaming speaker, okay. Belakang ni ada lampu sikit, so bila hampa gaming dia akan keluar cahaya di belakang tu, menunjukkan apa kata, light tracing. Macam bila game tu warna oranye kan, tiba-tiba belakang pun oranye, so dia ikut lah. So dia nampak macam immersed punya environment lah. So yeah, that is my speaker. Tak nak ubah apa pun sebab speaker ni memang termantap sekali, aku pernah beli. Dan speaker ni ada bluetooth, so siapa ada bluetooth boleh connect juga lah guna phone. So malah tak perlu pun buka PC ni untuk pasang lagu, okay. So dekat sini aku guna monitor Asus, ROG, ROG punya brand, Republic of Gaming. So aku akan letak nama dia. So dia punya logo dekat situ tak nampak sangat sebab aku letak atas papan ni. So itulah. Dekat sini aku ada USB 3.0 punya extend, so aku boleh letak aku punya gadget-gadget lagi untuk aku punya setup. So senang sikit aku letak, aku lekat atas ni kan. So hak ni lampu biru maksudkan benda ni berfungsi dengan elok. Ya, yeah. Sekali lagi bawah ni ada, iaitu aku punya keyboard Tartarus, Razer Tartarus, okay. Untuk siapa, aku sebenarnya nak main game ni kan, aku nak guna benda ni khas untuk Fortnite je sebab aku tak tahulah, aku guna Fortnite, aku guna benda ni untuk main Fortnite sahaja sebab aku tak reti dia guna keyboard. Aku tak pro pun, Fortnite pun bukan favorite game aku. Tapi kalau orang nak, kalau kawan ajak memang boleh sebab boleh main lah. Macam tu je lah, tak pro mana pun. Okay. Dekat sini aku dah upgrade aku punya Razer keyboard. Sebelum ni Razer Overwatch, sekarang ni aku pakai Razer Black Widow Elite. Elite. So yeah, aku suka keyboard ni, mechanical, dia green switch. So yeah, dia ada juga purple switch dengan orange switch, membranes punya ni sound. Tapi aku ambil green switch kan, aku beli dekat Lazada. So harga pun ada dekat macam 500-600 macam tu. So yeah, aku suka sebab dia ada button ni, so dia macam nak mute lagu senang. And ni nak play apa semua, nak play semua tune, lepas tu RGB. Lepas tu dapat sekali dengan armrest punya pad. So dia ada RGB kat logo tu. And tapi aku nak letak benda ni sebab aku suka letak ni lembut kan, macam boleh gaming lama sikit kan. Aku macam lengoh-lengoh sikit kan, aku pakai benda ni kan. Itulah. So aku punya headset untuk setup video kali ni, aku pakai Razer Razer Ultimate Kitty kot, tak silap. Sebab apa? Sebab aku kan streamer, so aku nak nampak menarik depan ni kan. Tapi ni black edition, dia ada pink sebabkan hitam keluar, aku beli bhai. Nampak ni ada lampu sikit kat tepi ni kan. Telinga ni pun nyala juga tau. Boleh customize lagi. Ni mute, ni microphone, so tengah mute sekarang ni. So yeah, aku suka headset ni. Itu aku punya headphone. So dekat sini aku ada pakai webcam Logitech Brio. Dia resolution dia 4K, okay? 4K resolution. Sebab apa aku pakai green screen dekat belakang aku, so kenalah ada webcam yang yang high resolution lah, so tak pecah. So dekat sini aku ada lampu untuk aku stream nanti, nak muka aku, so aku on sikit. Muka aku lah, steady, muka aku suci murni ya. Setambah dengan apa, ayat wuduk. Aku kat sini aku ada stream deck, okay. So aku nak stream senang lah kan. Macam biasa sebelum ni video dia aku dah tunjuk ni scene aku semua kan. Aku dah tunjuk apa time aku stream. Aku stream kat Facebook guys, so jangan lupa lah follow aku dekat Facebook, iaitu Razer Dude, okay. Ni sound dia kan, lagu sikit kan, macam ada orang tengah buat lawak aku pula. Tu contoh lah guna stream deck ni, macam-macam boleh guna ni. Nak start up tanpa guna tekan kat mouse pun, tekan ni je lah kan. So sebelah ni aku ada game capture, iaitu
Razer Ripsaw HD yang latest punya edition. So aku nak main, kalau aku nak main game, aku nak stream game atau record game PS4, boleh guna ni. Daripada phone mobile pun boleh, amat useful. So nak main game kat Nintendo Switch pun boleh. Yang ni penting, yang ni penting dengan software OBS guys. OBS tu penting kat atas tu, nampak tak? OBS, semua tu tu penting guys. So kalau nak jadi streamer kena ada lah semua tu guys. Okay, dekat bawah ni guys kita ada mouse guys. Kali ni aku ada 3 mouse, iaitu Razer Viper Ultimate Wireless, Razer Mamba Elite, okay, wireless juga. Ni Razer Naga Hex. Okay, so ada button sikit. Mouse ni khas untuk aku main game Dota macam MMORPG yang melibatkan banyak button, akan guna mouse ni. So kalau macam nak casual atau casual-casual macam tengok YouTube ke apa-apa, aku akan guna mouse ni. Tetapi kalau aku akan nak main macam competitive seperti Counter Strike, Overwatch, lagi apa PUBG, aku akan guna mouse ni, okay, sebab dia ringan gila guys. Memang ringan gila guys. Apa kalau nak main game macam, belilah. Dia ada edition Razer Viper Mini guys. So apa, belilah try mouse ni. Yang ni yang ultimate nya agak pricey sikit lah kan. Mahal gila kan. So siapa ada bajet boleh beli, kalau tak ada bajet guna Razer Viper, beli Razer Viper Mini, okey. So yeah, ni monitor aku. Sebelum ni aku guna monitor kecil kan kat atas ni kan. So aku dah cabut buang, aku dah pakai monitor Acer guys. Acer je, simple-simple je, nak tengok live chat, live stream semua kan. Nak tengok aku punya live chat dekat sini, sambil aku stream main game sini aku nampak punya live chat macam kat sini. Aku bacalah kan. So memudahkan aku ni dah semakin rabun nak tengok monitor kecil pun tak nampak dah. So kena besar lah kan. So aku guna arm yang boleh adjust. So yeah, nampak macam dia terapung kan. Itulah. Cantik guys kan, cantik kan. Thumbs up, jangan lupa like video ni, okey. Dah kita jadi streamer kan guys. Aku ada peti ais guys. Aku jadi macam perlukan benda ni dalam hidup aku lah sekarang ni. Peti ais kecil. So buka ni akan ada air aku simpan dalam ni. So ada Red Bull kat atas sikit kan. Kan. Bawah ni ada ayak sikit, ayak sparkling aku suka. Sebab apa? Ayak dia macam refreshing tau. Aku perlu benda-benda yang fresh. Okay, so dia tak nampak sikit. Aku pancar sikit ayak apa dalam tu. Tu dia. Tu peti ais dia. Okay. Red Bull sikit. Ni mini fridge lah. So yeah, Red Bull kalau nak sponsor aku mini fridge yang sampai lagi, boleh lah kan. Aku sedia membuka ruang untuk hangpa sponsor ke video ni. Cantik ya. Kalau hangpa nak sponsor, contact aku email, okey. Ni stiker aku beli sendiri kan. Aku buat ya, peti ais ni aku beli, berarti stiker ni aku buat kan. So nampak macam aku nak sponsor kan. Tapi kalau nak sponsor betul, Red Bull lah buat. Email, okey. So yeah, itu aku punya mini bar aku. Alright, ini pula aku punya steering, aku punya Logitech G29 ke G20 atau G29 lah. Sekali aku letak atas besi ni. So taklah aku nak letak dekat atas meja tu lah kan, sebab dah ada keyboard. So sini senang kan. So macam nak balik kampung. Balik kampung. Nampak tu wallpaper dah macam nak tengah balik dah. Okay, steering ni kalau nak khas boleh main untuk PC dan PS4, dia boleh switch, okay guys. So kat sini ada gear. Okay, gear. Okay. Kat sini pula ada minyak, brake dengan clutch. Tunjuk kaki ya guys, sorry ya guys. So yeah, ini aku punya steering kan. Nampak macam style kan. Jarang tak style. Okay, dekat sini pula kita ada microphone Rode anti USB guys. Kali ni aku upgrade aku punya microphone, lagi mantap guys. Aku tak suka dah guna pakai Razer apa X tu, aku bagi kat kembak aku iaitu Rizal. Aku suka mic ni sebab dia professional, bunyi dia professional dan dapat ada condenser ni, nampak ni. Ada pop filter pun, condenser pun ada pop filter guys. Memang aku suka sangat-sangat. Dia punya quality sound dia memang terbaik. So kalau hangpa nak tahu dia punya testing microphone tu, hangpa jangan lupa tengok gameplay aku dekat YouTube, okay. So aku dah guna mic ni, hangpa boleh tengok aku punya testing kat sana. Sebab apa, mic ni dah macam tak perlu guna mixer guys. Dah macam quality macam pakai mixer dah. Mixer tu satu hal, kena beli asing kan. Ini dah USB, so dia macam besi lah. Ni besi lah guys, ni besi, memang quality lah. Ini pula bawah ni adalah aku beli brand Razer, so dia asing kan guys. So dia tak dengar lah setiap kali kalau aku hentak meja, pam, vibration dia tak dapat sebab ni filter apa benda orang panggil ni kan, tak ingat. So yeah, that is my microphone. Yeah bro, Rode anti USB ke? Mantap.
Okay guys, iaitu belah section belah ni pula orang panggil section konsol, iaitu game-game macam PS4 lah, macam PS4, Xbox apa macam lah, itulah orang panggil konsol. Okay guys, so kat sini aku ada mikrofon asing khas untuk konsol. Sebab apa aku suka red ni? Sebab aku suka asing guys. Satu lagi sebab aku suka kualiti headphone ni, sebab dia ada Dolby punya audio surround sound tau. So memang kalau main PS4 macam ni ha, tambah-tambah main game apa Dawn Horizon apa benda tu kan, itu mantap lah guys. So ni Razer Treasure kot guys, Treasure Ultimate, sekali dapat dengan stand dan wireless punya apa receiver tu guys. So kalau kita on kan guys kan, dia punya logo Razer ni akan cahaya warna biru guys. Biasalah sebab ni PlayStation 4 edition kan. So yeah, memang terbaik punya headphone untuk aku main. Okay, so relax lah, macam tak lah macam competitive sangat, macam chill. So kat sini pula aku ada PS4 Pro. Okay, PS4 Pro, dan dia punya penambahan dia adalah ini. Aku beli adapter dekat kedai ni, iaitu gamer hideout. Itu dia ada tambah 4 USB kat sini, lepas tu 5 USB termasuk yang ni, sebab yang ni adalah 3.0 USB. Okay, apa fokus. Okay, USB 3.0, yang ni USB 2.0. So tak, kalau nak apa transfer video, record gameplay yang laju, make sure punya USB tu support 3.0, dan ini masukkan ke sini, so transfer dia laju walaupun nampak punya video 1 jam. Okay, tu terbaik PS4 Pro aku. Okay, aku tak tambah apa pun kat sini, aku cuma tambah ini lah, dalam tu aku tak tambah apa. So kat sini adalah aku punya control, smart TV aku punya control. Nampak tu, aku saja buka ni nak bagi nampak background nampak tune kan. Ni punya nampak tu macam main Nintendo Wii lah guys. Kat sini pula aku ada arcade stick, okey, arcade fighting stick, iaitu brand Hori guys, Hori. Fighting stick, okey. So kalau nak main Tekken dengan aku ke, nak main Street Fighter dengan aku ke, nak main fight belakang rumah aku ke, mari ya aku guna ni mak. Kau akan syok juga lah guna benda ni. So macam taklah rosak punya controller kan. So tekan ni sedap lah. So dia support PS4, okey. PS4 PC pun tak silap dia support kot. Okay, so kalau aku recommend kepada siapa yang nak main jenis kaki Tekken ke apa, dah biasa dengan controller tak apa, nak try arcade, try macam mana lah kan, nak rasa feel dekat mall-mall tempat gaming arcade tu kan. Kat sini pula kita ada control PS4, okay guys. Ni dia punya charging dock. So macam lepas habis main letak lah atas tu, senang lah. Aku ada 2, so nak ada lagi 2, nak ada 4, so aku nak kena order lagi lah. Sebab kawan aku main rumah, nak main game Gusti lah, nak main game FIFA lah, kontrol tak cukup, duit asyik pinjam kembang aku je, duit asyik pinjam aku punya kembang punya controller. Aku macam sorry Rizal, nanti aku beli sendiri. So yeah, nanti aku akan tambah kontrol untuk set up aku. Okay, yeah, itulah. So kat atas ni macam biasalah, ada apa aku punya ni apa ni, aku punya anime punya patung. Okay, alright, sebab siapa yang tahu, yang tahu lah. Cantik tak? Cantik, jarang tak cantik guys, setup dia sedap kot. Wah. Ya guys, itulah aku punya video gaming setup aku 2020. So aku harap hangpa suka video setup aku kali ni. Kalau hangpa suka jangan lupa like lah guys, benda gratis jangan lupa tekan. So subscribe pada siapa yang datang, baru datang lah kan. So macam assalamualaikum, saya baru datang ke channel Rezadul, tolonglah kita tunjuk ajar sama orang baru-orang baru ni apa Rezadul buat. Macam tu lah, sila. So hangpa dah masuk channel YouTube aku, hangpa dah tengok video ni, jangan lupa subscribe kepada untuk video yang akan datang, video baru, tak tahu apa lagi video. Aku akan buat konten, okay, insyaAllah aku akan buat konten bermacam-macam. Tak fokus sangat gaming ni. Gaming tu salah satu, tapi aku tak fokus 100% ke gaming sangat. So dia cari konten lain jugalah. So yeah, stay tune untuk video baru. Dan terima kasih kepada siapa yang tengok sampai habis. Aku amat hargai siapa yang support aku sampai aku berjaya. InsyaAllah Allah akan balas jasa hangpa semua, dan aku akan buat giveaway kalau aku capai dalam
300 subscriber kan. Mana tahu tahun ni dapat 300 subscriber, aku akan bagi giveaway terbaik punya untuk abang. Okay, so yeah, jangan lupa like and subscribe, jangan lupa share dan komen down below apa pendapat tentang video ni, and I see you in the next video.